Guna percepatan pemerataan vaksinasi, Bupati Kabupaten Lampung Tengah Musa Ahmad meninjau kegiatan vaksinasi bagi ratusan pelajar dan tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Selain vaksinasi, di Dukcapil setempat juga melakukan jemput bola dengan memberikan kemudahan perekaman EKTP bagi pelajar yang sudah berusia 17 tahun. Musa Ahmad mengatakan bahwa perekaman EKTP dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi para pelajar berusia 17 tahun, supaya tidak perlu datang lagi ke Disdukcapil. Musa Ahmad juga berpesan bagi para pelajar yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan prokes ketat agar dalam pembelajaran tatap muka terbatas ke depan tidak menimbulkan klaster baru di Kabupaten Lampung Tengah. Yang pertama, hari ini saya ikut memonitor dalam rangka pelaksanaan vaksin untuk para siswa yang ada di sekolah-sekolah kita. Yang beberapa waktu yang lalu sudah dimulai di Kota Gajah, SMA Kota Gajah, hari ini ada di Gunung Sugi. Ya, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, itu yang pertama. Yang kedua, juga di Dukcapil Lampung Tengah memberikan pelayanan untuk pembuatan KTP untuk para siswa yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Sudah kita lakukan di semua sekolah, sudah melakukan perekaman, dan harapan kita bahwa semua masyarakat kita yang memang sudah selayaknya mendapatkan kartu identitas untuk KTP ini semua bisa dilayani dengan baik. Rasanya divaksin gimana? Biasa aja. Enggak ada efek sampingnya? Enggak. Keinginannya untuk vaksin apa? Sehat lah. Diam, kamu kan ditanya, Wak. Sehat lah, Om. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Rian Saburai TV melaporkan.